Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam praktek ibadah sholat, pemilihan mukena merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Namun perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua mukena layak dipakai dalam aktivitas beribadah ini. Berdasarkan ajaran Islam, terdapat mukena-mukena yang haram dipakai dalam sholat. Marilah kita eksplorasi bersama mengenai 9 jenis mukena yang termasuk dalam kategori tersebut sesuai dengan panduan agama yang telah ditetapkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, silakan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama adalah mukena dengan dagu yang tidak tertutup dinyatakan haram dipakai dalam sholat. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari ulama Syafi'iyah, Imam Asy-Syirazi, yang menguraikan batasan wajah secara rinci dalam kitab Al-Muhazzab. Menurutnya, wajah mencakup wilayah antara tumbuhnya rambut kepala hingga ke dagu, serta ujung dua rahang dengan batas yang membentang dari telinga satu ke telinga yang lain. Dengan demikian, bagian bawah dagu yang merupakan tempat tumbuhnya janggut hingga ke leher bukanlah bagian dari wajah yang boleh ditampakkan saat melakukan sholat untuk wanita, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tentang batasan wajah tersebut. Bagian bawah dagu dianggap sebagai aurat bagi wanita dan harus ditutup saat melaksanakan sholat. Jika terdapat wanita yang sholat dengan menampakkan bagian bawah dagunya, maka dia perlu diberi pengingat dan nasihat. Namun, sholat yang telah dilakukan sebelumnya tidak diwajibkan untuk diulangi, karena kemungkinan wanita tersebut tidak mengetahui hukum syar'i terkait masalah ini. Untuk itu, silakan saudaraku membagikan informasi ini kepada sanak saudara, teman, dan kerabat, supaya menjadi pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, mukena yang transparan juga termasuk dalam kategori mukena yang haram dipakai dalam sholat. Mukena transparan memiliki sifat yang kemungkinan bagian dalam mukena terlihat, termasuk bagian auratnya. Dalam sholat, umat Islam diwajibkan menutup auratnya dan tidak boleh ada bagian aurat yang terlihat. Menurut Ustadz Yahya Zainul Ma'arif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Yahya, meskipun kain tipis tidak masalah, namun jika aurat terlihat melalui kain transparan, maka mukena tersebut dianggap tidak sah untuk digunakan dalam sholat. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita. Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein dalam kitabnya yaitu Buhyatul Mustarsyidin memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyatakan bahwa syarat dasar menutup aurat adalah tidak terlihat warna kulit asli seseorang ketika sholat dan berinteraksi dengan orang lain, baik dalam majelis pembicaraan maupun di luar majelis, sehingga mukena yang transparan tidak memenuhi syarat ini dan dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat. Lalu yang ketiga adalah mukena berwarna merah polos juga menimbulkan perdebatan dalam Islam. Beberapa hadis menunjukkan larangan memakai pakaian berwarna merah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara oleh Imam Bukhari bahwa Nabi melarang 7 perkara, yaitu memakai kain sutra atau pakaian yang bercorak sutra istabrak, mayasir, alhum,
Dalam penafsiran hadis ini, At-Tabari menyebutkan bahwa mayat sir alhum merujuk pada alas yang biasa dipakai oleh wanita pada zaman dahulu saat mereka menunggang kuda suami mereka. Alas ini biasanya terdapat dari kain merah, dibaj atau brokat, atau sutra, dan berasal dari kebiasaan non-Arab. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mencatat larangan memakai pakaian berwarna merah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Imam An-Nasa'i nomor 5266 dengan sanad sahih. Beliau mengatakan, "Saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Qur'an ketika ruku." Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis-hadis ini. Pendapat pertama menyatakan haram memakai pakaian berwarna merah secara mutlak sebagai tindakan kehatian dan untuk memperkuat hadis-hadis yang melarangnya. Pendapat yang kedua memperbolehkan penggunaan pakaian berwarna merah secara mutlak. Pendapat ketiga menyatakan bahwa memakai pakaian yang dicelup dengan warna merah secara penuh adalah makruh. Namun jika warna merahnya ringan atau tidak penuh, maka diperbolehkan. Pendapat keempat menyatakan bahwa memakai pakaian berwarna merah secara mutlak adalah makruh jika bertujuan untuk perhiasan atau ketenaran, namun diperbolehkan jika dipakai dalam rumah atau di tempat kerja. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat, umat Islam dianjurkan untuk mempertimbangkan kehati-hatian dan khusyuk dalam memilih pakaian, termasuk dalam hal penggunaan mukena berwarna merah. Lalu yang keempat, mukena yang diperoleh melalui pinjam tanpa izin terlebih dahulu juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak pantas digunakan dalam sholat. Dalam ajaran Islam, mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya disebut dengan sifat ghozob yang diharamkan secara tegas. Dalam Islam, penggunaan dan pemakaian barang milik orang lain hanya diperbolehkan melalui cara-cara yang telah ditetapkan, seperti pinjaman, titipan, menyewa, atau melalui akad lain yang didasarkan pada kesepakatan saling ridho antara pihak yang meminjam dan yang dipinjam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menegaskan bahwa melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah saja akan mendapat hukuman yang berat di hari kiamat. Ancaman ghozob juga tercantum dalam hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil harta saudaranya tanpa izin, maka Allah akan menjamin bagi mereka neraka dan mengharamkan surga bagi mereka. Bahkan, jika barang yang diambil hanya sekecil siwak, dengan demikian, mukena yang diperoleh melalui pinjaman tanpa izin terlebih dahulu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Islam, sehingga penggunaannya dalam sholat menjadi tidak sah. Lalu yang kelima, mukena yang memiliki gambar hewan juga termasuk dalam kategori haram dipakai dalam sholat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4157 dan Imam An-Nasa'i nomor 216 dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, Malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk masuk. Namun beliau menyatakan bahwa Jibril tidak bisa masuk karena di dalam rumah terdapat tirai yang bergambar. Jibril mengingatkan bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dihiasi dengan gambar-gambar. Penafsiran terhadap hadis ini menyatakan bahwa makna syurah atau gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup yang memiliki wajah ataupun kepala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa syurah atau gambar adalah kepala, sehingga jika kepala tersebut dipotong atau dihilangkan, maka hilanglah hakikat dari gambar tersebut. Oleh sebab itu, mukena yang memiliki gambar hewan yang termasuk dalam kategori makhluk hidup dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat menurut ajaran Islam. Lalu yang keenam, mukena yang memiliki tulisan-tulisan yang haram juga termasuk dalam kategori mukena yang dilarang dalam Islam. Mukena dengan tulisan yang mengandung kata-kata kotor ataupun kata-kata gaul yang memiliki makna yang tidak pantas sangat jelas dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun alhamdulillah,
kebanyakan mukena yang diproduksi tidak mengandung tulisan-tulisan yang tidak pantas. Meskipun demikian, mukena yang memiliki tulisan di belakangnya juga dapat dianggap sebagai makruh, karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi orang lain ketika sedang melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya khusyuk dalam sholat, sehingga adanya tulisan di mukena yang bisa menjadi penyebab terganggunya konsentrasi menjadi tidak dianjurkan. Oleh sebab itu, sebaiknya memiliki mukena yang bersih dari tulisan-tulisan yang dapat mengganggu khusyuk dalam ibadah sholat. Lalu yang ketujuh, mukena potongan atau sambungan menjadi perhatian dalam hal sholat. Meskipun tidak mencapai tingkat haram, namun dapat membatalkan sholat. Syekh Ibnu Al-Qasim Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwa aurat wanita dalam sholat mencakup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, baik bagian luar maupun dalam hingga pergelangan tangan. Salah satu tradisi yang umum di sekitar kita adalah penggunaan mukena potongan atau sambungan sebagai penutup aurat perempuan saat sholat. Namun, penggunaan mukena potongan perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan terbukanya aurat saat sholat. Dalam posisi ruku ataupun takbir, bagian lengan wanita yang sholat bisa terlihat dari arah bawah jika menggunakan mukena potongan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama menghukumi bahwa sholatnya batal jika terdapat aurat yang terbuka. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sayyid Abdurrahman Al-Mashhur dalam kitab Buhya Al-Mustarshidi. Menurutnya, jika dada wanita terlihat dari bawah bajunya yang longgar saat posisi ruku, atau jika lengan baju terlihat lebar sehingga aurat terlihat dari sela-selanya, maka sholat wanita tersebut dianggap batal. Namun, pendapat Imam Maliki menyatakan bahwa sholat tetap sah dengan penggunaan mukena potongan, dengan catatan tidak ada bagian tubuh yang terlihat saat menggunakannya. Oleh karena itu, dalam memilih mukena penting memperhatikan hal ini agar ibadah sholat dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan sesuai dengan tuntunan agama. Lalu yang kedelapan, mukena yang tidak menutupi aurat secara sempurna juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam sholat. Contohnya, mukena yang terlampau pendek sehingga bagian kaki terlihat, karena aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa batasan aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Beliau juga menegaskan bahwa seorang wanita setelah mencapai usia baligh tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam konteks sholat, penting untuk memastikan bahwa mukena yang dipakai menutup aurat dengan baik, sehingga tidak ada bagian tubuh yang terbuka ataupun terlihat. Wanita muslimah harus memilih mukena yang cukup panjang untuk menutupi tubuhnya secara layak sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hal ini merupakan bagian dari menjaga kesucian dan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Kemudian kesembilan, mukena yang diperoleh melalui cara yang haram juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam sholat. Dalam ajaran Islam, penting untuk memperoleh barang-barang konsumsi termasuk pakaian dengan cara yang halal dan terbebas dari segala bentuk penipuan, pencurian, ataupun pelanggaran hukum lainnya. Jika mukena tersebut diperoleh melalui cara yang haram, misalnya hasil dari penipuan, pencurian, korupsi, ataupun perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka penggunaannya dalam sholat menjadi tidak pantas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Sebagai seorang Muslim, penting untuk selalu memperhatikan asal-usul barang yang digunakan dalam ibadah, termasuk mukena. Dengan memastikan bahwa mukena diperoleh melalui cara yang halal, kita dapat menjaga kesucian ibadah sholat serta menghindari dosa-dosa yang mungkin timbul akibat penggunaan barang yang haram. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kesembilan jenis mukena yang haram dipakai ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga para sahabatku diberi kesehatan, keafiatan, diberi kelancaran rezeki yang barokah, dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.